Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat sedekah lazim amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh, ini sesepuh ingkang dahar kinormatan, para kiai, para ustaz, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan sepindah monggo kita ngelairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Dan emak dalam meniko, dalam meniko perlu perjalanan kami sakit makempal tunggal untuk meniko majlis. Wonten dalemipun Bapak Misbah mriki. Mugi-mugi rawuhipun para bapak ibu lan sedaya tempat kita tansah binaringan ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun selawat dan salam mugi tansah kunjungatur dumateng junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu lan sedaya ingkang kang kula hormati, nyuwun sewu kepareng kawula ing mriki minangka dados tetalange ngatur utawi perwakilan mewakili saking panjenenganipun Bapak Misbah dan keluarga. Jadi dari kula lampung sundan sudah lu Jawa aja nih. Nah kalau anu kan yang Jawa paham deh. Mantan ini malah kuk ini Jawa nih udah kulo sudah. Ya kulo nanyakan para bapak ibu lan sedaya yang kau lo hormati. Matur sembah nuwun sangat mau sampun dipun aturaken dengan perwakilan ibu sakit keluarga. Kalau teman terkampung ini ya, wakilipun saking Ibu Hajah Samini, tentulipun ingkang sepindah kaula ngaturaken nggih matur sembah nuwun sanget lan mau sampun ulun salam nggih kaula jawab kanthi kaula sebagai simbolipun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun matur sembah nuwun sanget rawuhipun para bapak, para ibu lan sedaya ingkang kaula hormati, khususipun pangombyong rombongan niki saking daerah Lakpok ya, Lakpok lebetnya Ciamis ya, Ciamis Sanes Pangandaran ya. Oke, belum Pangandaran apa Ciamis nih ya. Nah, matur sembah nuwun sanget ini ingkang sampun kroyo-royo tebih kasih mereka sampun dugi wonten ing mriki. Mugi-mugi rawuhipun para bapak ibu lan sedaya khususipun niki calon temanten putra tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kawula minangka tetaneng ngatur saking pihak keluarga boten sanes nyuwun sedaya samudra pangan sami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila dalam penyambutan, bila dalam menyiapkan palenggahan atau pasukan yang mungkin ada yang kurang berkenan. Dan kalau berusaha memuliakan tamu, janjane berusaha memuliakan tamu, nanging mekatenah kau tangani pun boten sanes kau lenyuh sikuling samudra pangkami bok menawi wonten suasana palenggahan pasugatan ikan boten pas utawi boten trep wonten imonehipun para bapak ibu lan sedaya boten sanes kau lenyuh sikuling samudra pangkami. Salajengipun para bapak ibu lan sedaya yang kawula hormati, kawula insya Allah mangke anikahaken putri lan kalian putra inggih menika Mas
Holidul Islami. Nah, itu guys. Insya Allah Merdeka diupakan kalian putri kula inggih menika Tri Kurnia Dewi. Nggih. Insya Allah lan mohon doanipun. Nuwun doanipun mugi-mugi mangga niki hadicara akad nikah saged lumampah kanthi lancar lir insang dikono. Salajengipun mugi-mugi pinanten kekalih menika saged bangun baik balik griya rumah tangga keluarga bahagia sejahtera lahir batin dunia akhirat. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga itu dipun paringi putra-putri kang solih-solihah rizki omber lan barokah. Amin ya robbal alamin. Maka tenang kang dados tujuan rumah tangga saking kula panjenengan sami ugi kados makaten menika nggih. Mboten pengantin anyar, mboten pengantin lawas nggih jane kabeh-kabeh kepengin uripe hidupe rumah tanggane bahagia sejahtera lahir lan batin. Kepengine kangge kados cita-cita. Nah ini dari awal membangun sebuah peradaban baru ingin menikah rumah tangga, perkawinan, adat nikah. Dunia seolah berguncang ketika akad nikah dilantunkan. Ikrar akad, ijab kabul akad nikah dari pihak orang tua atau wali dari pihak pengantin putri dan diterima oleh pengantin putra. Disitulah akan ada muncul peradaban baru. Sebuah peradaban yang ini peristiwa sakral yang luar biasa. Kami menikah, Bapak Ibu dan Saudara yang kami hormati. Mas Holidul Islami nama mana ini guru ya. Guru teng SMP Negeri 2 Lapok ya. Alhamdulillah. Ini pikantuk guru-guru biasanya kan ini pun pengalaman lah ya. Ini pancen sing jenane urusan pernikahan kan boten-boten kuliah ya. Jadi karena pengalaman. Di balik motor kuliah itu tentang fakultas syariah, ya mata kuliah fikih munakahat, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan perkawinan pernikahan, undang-undang nomor 174 tentang kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Lalu dulu ada PP4 ya yang biasanya memberikan perhatian khusus terhadap pengantin ataupun pasangan nikah. Nah sekarang ini adalah tidak ada, sehingga ini merupakan salah satu anugerah yang luar biasa bagi kami. Insya Allah nanti kami nikahkan dan mohon doanya mudah-mudahan lancar, dan tidak lupa juga mohon doanya ya, mudahnya. Karena semua itu adalah merupakan anugerah dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengubah semuanya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo nanti ini Mbak Tri Kurnia Dewi kalian Mas Holidul ini nggih sudah mengamalkan dari surat Az-Zariyat ayat 13 itu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Antara Lapok dengan Majenang, antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, menyatu dua keluarga. Jadi saya juga sangat berharap nanti keluarga pengantin putra dan keluarga pengantin putra putri ini benar-benar menjadi satu keluarga besar. Kita ta'arufu supaya saling mengenal, kenal mengenal. Ya, ini awal dari sebuah modal pernikahan, membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, salajengipun kawula matur sembah nuwun sanget napa malih niki wau jere diaturaken boten beto napa-napa niku kawane kata sanget niki Pak. Matur nuwun sanget nanti niki nyiapaken wadah malah dereng boten muat niki. Matur nuwun sanget niki. Sabaripun mungkin makai dipunaturakan secara simbolis. Kawula namung maturaken khususipun dumateng ibu nipun gitu ya, bapak em pun sekarang kan ya, kalau ini kematian ibu nipun, ingin mereka ibu Haja Samini ngaturakan jaja kumuloh aksanan jaja, mungkin-mungkin menikah dari amal soleh, amal kesanan, ikan dipun tinggalkan ganjaran ipun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbah. Kalau bapak ibu lanjut ke yo, salah jengipun
Bok menawi wonten ingkang nembe nembe tindak menjenang nggih niki nggih. Napa malih niki pinggir-pinggir suasanane mandhang rame niki nggih. Nek kula anu tang mburi dadi boten rame niki tang pinggir-pinggir suasanane mandhang rame. Iya, mangke menawi bapak-bapak ibu-ibu kerso wonten ing mriki badhe jalan-jalan nggih kula kancane niki kalian Pak Ustaz niki. Nembotan gimana kawula namun sadar ndongaaken nggih mugi-mugi perjalanan sadar lancar mboten wonten halangan setunggal menapa sadar pinanggih malih kalian keluarga ingkang mangke badhe kondur lan pikantuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang sedaya kula terangkan pungkasan kawula ing sibungan samudra pangkami tujuipun dumateng panitia mbok wonten lentah-lentahipun umuripun dumateng para bapak ibu lan sedaya. Akhirul kauli bila itu dibalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.